manusia yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siswa-siswi SD, SMP, serta SMA dan undangan hadirin sekalian yang saya muliakan. Perkenankan pada kesempatan di hari ulang tahun pendidikan, pada kesempatan ini kami akan membacakan pidato Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Berkenan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional 2018, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Sebagaimana kita ketahui, tanggal 2 Mei telah ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional.
Tanggal tersebut bertepatan dengan tanggal kelahiran Raden Mas Suwardi Suryaningrat, seorang tokoh pendidikan nasional yang kemudian lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2018 ini, kita mengambil tema Menguatkan Pendidikan, Memajukan Kebudayaan. Sesuai dengan tema tersebut, marilah kita jadikan peringatan kali ini sebagai momentum untuk merenungkan hubungan erat antara pendidikan dan kebudayaan, sebagaimana tercermin dalam ajaran, pemikiran, dan praktek pendidikan yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara. Peringatan Hari Pendidikan Nasional kali ini juga kita jadikan momentum untuk melakukan muasabah, mesubudi, atau refleksi terhadap usaha-usaha yang telah kita perjuangkan di bidang pendidikan. Dalam waktu yang bersamaan, kita menerawang ke depan atau membuat proyeksi tentang pendidikan nasional yang kita cita-citakan. Pada Hari Pendidikan Nasional 2018 ini, kita perlu merenungkan sejenak untuk menengok ke belakang, melihat apa yang telah kita kerjakan di bidang pendidikan, untuk kemudian bergegas melangkah ke depan guna menggapai cita-cita masa depan pendidikan nasional yang didambakan. Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa pendidikan nasional kita adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan kebudayaan nasional merupakan akar pendidikan nasional. Disinilah terjadinya titik temu antara pendidikan dan kebudayaan. Jika kebudayaan nasional kita menghunjam kuat di dalam tanah tumpah darah Indonesia, akan subur dan kukuh pulala bangunan pendidikan nasional Indonesia. Di samping itu, disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan akan mempertegas posisi kebudayaan nasional sebagai roh, pemberi hidup, dan penyangga pembangunan nasional kita. Oleh sebab itu, kebudayaan yang maju adalah prasyarat yang harus dipenuhi jika ingin pendidikan nasional tumbuh, subur, kukuh, dan menjulang tinggi. Para insan pendidikan dan kebudayaan yang berbahagia, atas dasar pemikiran di atas, pada Hari Pendidikan Nasional 2018 ini, kita berkomitmen untuk terus berikhtiar membangun pendidikan nasional, pendidikan yang dihidupi dan disinari oleh kebudayaan nasional. Kita yakin bahwa kebudayaan yang maju akan membuat pendidikan kita semakin kuat. Begitu pula sebaliknya, jika pendidikan kita subur dan rindang, maka akar kebudayaan pun akan lebih menghunjam kian dalam di tanah tumpah darah Indonesia. Oleh karena itulah, pada Hari Pendidikan Nasional 2018 ini, mari kita satukan tekad untuk menguatkan pendidikan dan memajukan kebudayaan. Dengan disertai niat yang ikhlas serta usaha yang keras, tak kenal lelah dalam mengabdi di dunia pendidikan. Kita menyadari bahwa pendidikan ideal, pendidikan dan kebudayaan nasional yang kita cita-citakan masih jauh dari jangkauan. Kita terus berusaha keras memperluas akses pendidikan yang berkualitas, terus menerus mengkalibrasi praktek pendidikan
agar memiliki prosesi atau ketelitian yang tinggi sesuai dengan tuntutan masyarakat, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan pembangunan. Di sisi yang lain, kita berusaha menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang kaya raya dalam hal budaya. Sebagaimana diakui oleh salah satu asisten Direktur Jenderal UNESCO, yaitu Francesco Bandarin, yang mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara adidaya, superpower kebudayaan. Kita terus menggali kekayaan budaya Indonesia, melestarikan dan mengembangkannya demi terwujudnya Indonesia yang benar-benar adikuasa di bidang kebudayaan. Itulah sebabnya tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan mengamanatkan bahwa pemajuan kebudayaan memerlukan langkah strategis berupa upaya-upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Cita-cita pendidikan dan kebudayaan nasional hanya bisa terwujud jika kita bekerja keras dan berdaya jelajah yang luas. Hanya dengan cara itu, kerja pendidikan dan kebudayaan dapat menjangkau ke seluruh wilayah Republik Indonesia. Insan pendidikan dan kebudayaan yang saya muliakan, apresiasi publik terhadap keberhasilan pemerintah yang gencar membangun infrastruktur harus disertai dengan membangun sumber daya manusia secara lebih sungguh-sungguh dan terencana. Sebagaimana kita ketahui, dalam 3 tahun terakhir, pemerintah telah membangun dan memperkuat infrastruktur di hampir semua penjuru tanah air. Walaupun belum sepenuhnya selesai, manfaatnya sudah dapat dinikmati. Di antaranya, semakin mempermudah kerja pendidikan dalam memperluas akses, walaupun pada saat yang sama memaksa kerja pendidikan untuk harus sigap merespon secara positif terhadap perubahan tata nilai sebagai dampak dari perkembangan infrastruktur tersebut. Pendidikan juga harus menyiapkan tenaga teknokraf, tenaga terampil dan kreatif yang memiliki daya adaptasi tinggi terhadap perubahan dunia kerja yang kian cepat dan memiliki kemampuan berpresisi tinggi untuk mengisi teknostruktur sesuai dengan kebutuhan nasional. Pemerintah telah bekerja tak kenal lelah serta membangun dan memperkuat infrastruktur yang dapat menjadi sabuk pengikat pendidikan dan kebudayaan dalam keikatan keindonesiaan. Di antara betapa pesat perkembangan sarana-prasarana transportasi yang telah dirasakan manfaatnya secara luas oleh masyarakat, jalan-jalan baru yang layak dan memadai telah mampu membuka akses wilayah Indonesia yang terpencil, tertinggal, dan terdepan sehingga terbebas dari isolasi dan saling terhubung. Demikian juga bendungan-bendungan baru yang dibangun dengan cepat dapat mengairi tanah pertanian dan menjadi sumber pembangkit listrik yang menjadi desa-desa wilayah-wilayah lainnya hidup dengan penuh aktivitas pendidikan dan kebudayaan. Meskipun terbatas skala prioritas, bangunan-bangunan baru sekolah juga didirikan di wilayah pedalaman dan perbatasan. Tak heran jika akhirnya anak-anak di pedalaman mulai merasakan nikmat belajar di sekolah yang memadai dan menyenangkan. Begitu pula saudara-saudara kita di perbatasan kini bisa dengan tegap
menunjukkan tapal batas negara yang tidak hanya ditandai patok beton, besi, atau kayu ala kadarnya, tetapi bangunan indah dan memadai yang menjadikan mereka lebih bangga. Meskipun demikian, harus diakui dengan jujur bahwa hamparan yang luas, luar biasa dari wilayah Indonesia, menyebabkan belum semua wilayah tersentuh pembangunan infrastruktur yang bisa menjadi sabuk pendidikan dan kebudayaan dalam ikatan keindonesiaan. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang, pemerintah akan memberikan prioritas pembangunan infrastruktur pada daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, agar wilayah-wilayah tersebut terintegrasi dan terkoneksi ke dalam layanan pendidikan dan kebudayaan. Para insan pendidikan dan kebudayaan tengah berbahagia. Bersamaan dengan pembangunan infrastruktur pendidikan dan kebudayaan, dilakukan juga penguatan sumber daya manusia agar menjadi modal yang handal dan siap menghadapi perubahan zaman yang tengah melaju kencang, kompleks, tak terduga, dan multi arah. Oleh karena itu, mulai tahun ini, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala mencanangkan prioritas pembangunan pada penguatan sumber daya manusia. Disinilah peran dan tanggung jawab pendidikan dan kebudayaan akan semakin kuat. Dalam penguatan SDM tersebut terbentang tantangan internal dan eksternal yang sekaligus merupakan tantangan di depan mata kita. Tantangan internal tampak pada gejala tergerusnya ketajaman akal budi dan kekukuhan mentalitas kita. Misalnya, belakangan ini kita melihat melemahnya mentalitas anak-anak kita akibat terpapar dan terdampak oleh maraknya simpul informasi dari media sosial. Untuk menjawab tantangan ini, sejak awal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah meneguhkan pentingnya penguatan pendidikan yang berkarakter dan literasi selain ikhtiar mencerdaskan bangsa. Hal itu sejalan dengan revolusi karakter bangsa sebagai bagian dari pengejawantahan program Nawacita Presiden dan Wakil Presiden. Ikhtiar itu makin kuat menyusul ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan yang berkarakter, yang mengamanakan gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga dengan pelibatan dan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari gerakan nasional revolusi mental. Insan pendidikan dan kebudayaan yang saya muliakan, kita patut bersyukur karena ternyata antusiasme masyarakat terhadap gerakan PPK ini sangatlah luar biasa. Tak terhitung jumlahnya, praktek-praktek baik PPK dibagikan oleh masyarakat secara sukarela. Mereka menyadari bahwa penguatan karakter dan literasi warga negara merupakan bagian terpenting yang menjadi roh dalam kinerja pendidikan dan kebudayaan yang memerlukan pelibatan semua komponen bangsa, sebagaimana Ki Hajar Dewantara menempatkan hal ini dalam tripusat pendidikan, yaitu sekolah, rumah,
dan masyarakat. Salah satu bentuk penguatan tripusat pendidikan adalah pelibatan keluarga dalam mendukung sukses pendidikan anak dan penguatan karakter. Guru, orang tua, dan masyarakat harus menjadi sumber kekuatan untuk memperbaiki kinerja dunia pendidikan dan kebudayaan dalam mendukung kembangkan karakter dan literasi anak-anak Indonesia. Tripusat pendidikan itu harus secara simultan menjadi lahan subur tempat persamaan nilai-nilai religius, kejujuran, kerja keras, gotong royong, dan seterusnya bagi para penerus kedaulatan dan kemajuan bangsa. Pada saat yang bersamaan, tantangan eksternal muncul dari perubahan dunia yang sangat cepat dan kompetitif. Hadirnya revolusi industri yang bertumpu pada siber fisikal sistem telah mengubah peri kehidupan kita. Artificial intelligence, Internet of Things, 3D printing, robot, dan mesin-mesin cerdas secara besar-besaran menggantikan tenaga kerja manusia. Kecepatan dan ketepatan menjadi kunci dalam menghadapi gelombang perubahan tersebut. Juga kemampuan kita dalam beradaptasi dan bertindak disiplin. Oleh karena itu, mau dan tidak mau, dunia pendidikan dan kebudayaan harus terus-menerus menyesuaikan dengan dinamika perubahan tersebut. Cara lama tak mungkin lagi diterapkan untuk menanggapi tantangan eksternal. Cara-cara yang baru perlu diciptakan dan dimanfaatkan. Reformasi sekolah, peningkatan kapasitas dan profesionalisme guru, kurikulum yang hidup dan dinamis, sarana dan prasarana yang handal, serta teknologi pembelajaran yang mutakhir menjadi keniscayaan pendidikan kita. Oleh karena itu, secara tulus ingin saya katakan bahwa tidak bisa tidak, pendidikan harus menjadi urusan dari kita semua, semua pihak. Semua pihak harus bergandengan tangan, bahu-membahu, bersinergi, memikul tanggung jawab bersama dalam menguatkan pendidikan. Kita optimistis bahwa Indonesia memiliki semua hal yang dibutuhkan untuk menjadi bangsa yang besar dan maju. Asal kita bersatu padu, lebih dari 40 juta anak, pendidikan non-formal telah banyak memberikan andil dalam mencerdaskan bangsa. Pendidikan harus dilakukan secara seimbang oleh tiga jalur, baik jalur formal, non-formal, maupun informal. Ketiganya diposisikan setara dan saling melengkapi. Masyarakat diberikan kebebasan untuk memilih jalur pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah memberikan perhatian besar dalam meningkatkan ketiga jalur pendidikan tersebut. Para insan pendidikan dan kebudayaan yang senantiasa penuh syukur, selamat Hari Pendidikan Nasional. Teruslah ikhlas dan tulus berkontribusi tak kenal henti bagi usaha untuk menguatkan pendidikan Indonesia serta memajukan kebudayaan Indonesia. Semoga kita semua dapat menyaksikan Indonesia sebagai bangsa adidaya budaya dengan pendidikan yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 2 Mei 2018, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tertanda Muhajir Effendi.
Demikian, terima kasih.